Baru-baru ini, jejaring sosial terserang desas-desus bahwa Song Hye Kyo berkencan dengan Lee Min Ho ketika foto pasangan itu dibagikan secara liar di forum. Di tengah badai rumor yang belum terucap oleh orang dalam, netizen mengalihkan perhatian ke Song Joong Ki. Mantan suami Song Hye Kyo baru-baru ini diperiksa oleh netizen, oleh karena itu orang-orang mengetahui bahwa di tengah rumor mantan istrinya, Song Joong Ki tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini, melainkan meluangkan waktunya untuk bersantai. Foto yang menyebarkan para penggemar Song Joong Ki di media sosial, Action The Screen of the Sun sedang berada di Singapura untuk mempersiapkan secara mendatang. Song Joong Ki tetap senang dan nyaman saat berfoto bersama. Setelah sukses dari The Scenario of the Sun, Song Joong Ki dikonfirmasi berpacaran setelah beberapa lama mereka menikah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dan keduanya memutuskan untuk berpisah yang membuat banyak penonton menyesalinya. Song Hye Kyo dan Song Joong Ki tampil di banyak proyek dan merek. Namun pasangan ini juga berkali-kali terlibat dalam banyak rumor cinta. Baru-baru ini netizen memposting beberapa konfirmasi bahwa Song Hye Kyo dan Lee Min Ho resmi berpacaran. Orang-orang ini bahkan memposting foto dua bintang terkenal ini bersama, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa keduanya diam-diam berkencan. Namun netizen langsung mengetahui bahwa foto yang beredar hanyalah produk Photoshop. Faktanya, Song Hye Kyo dan Lee Min Ho belum saling menghubungi setelah atau sedang menjalin hubungan asmara. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya.